Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya, teman-teman subscriber, teman-teman Maharami Audio dimanapun kalian berada. Semoga tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk lokasinya ada di Desa Denok, teman-teman. Tanpa sengaja saya melewati jalan ini ya, teman-teman. Nah, jalan ini. Jadi rencananya saya barusan itu mau pulang, teman-teman ya, dari Lumajang mau pulang dan melewati jalan ini, teman-teman ya. Tanpa disengaja menemukan sebuah son rumahan, teman-teman ya, bisa dibilang ini son rumahan tapi angel, teman-teman. Ini nekat ya, son ini nekat hajatan, teman-teman ya, di acara 1000 hari kayaknya, teman-teman. Untuk speknya coba kita langsung dekat saja sound systemnya ini, teman-teman ya. Oke, jadi ini bisa dibilang sound rumahan, teman-teman, karena mengingat speknya juga masih 12 in spek miniatur, teman-teman. Ini bisa dibilang miniatur nekat, teman-teman ya, miniatur nekat terima job hajatan 1000 hari, teman-teman. Untuk bagian bawah kita lihat ya, untuk subwoofernya bisa ini menggunakan box miniscope single, teman-teman ya, ada dua. Untuk speakernya ini menggunakan 12 in dengan speaker ACR Pro, teman-teman ya, ACR Pro ya. Cuman untuk ukuran boxnya sendiri ini besar, teman-teman ya, besar seukuran ini. Kalau untuk 15 in kayaknya masih muat ini, teman-teman, karena ukuran boxnya untuk subwoofernya ini besar. Dan untuk subwoofernya sendiri ini sudah tekstur, teman-teman ya, keren ya, sudah tekstur seperti ini. Nah, sudah tekstur. Untuk atasannya ini untuk yang bagian linarainya, teman-teman, ini ada 3 box linarai ya, seperti ini, ada 3 box linarai, total ada 3 box, teman-teman. Tapi untuk bagian bawahnya ini, untuk speaker yang ini, teman-teman ya, ini menggunakan 8 in, teman-teman. Tapi kayaknya ini sama, teman-teman ya, ukurannya kayak 6 in apa yang itu, yang 8 in ya, teman. Kalau menurut apa? Menurut orangnya ini 8 in dan 6 in, tapi kalau sekilas penglihatan saya itu sama kayaknya, teman-teman, 6 in. 6 in. Ya. Coba sebentar lagi kita konfirmasi, teman-teman ya, ke orangnya ya, yang ke operator ataupun pemiliknya. Oke. Untuk ketebalan tripleknya, untuk linarainya ini bisa dibilang masih tipis, teman-teman. Sekitar berapa mili ini ya? Bisa dilihat, teman-teman ya. Bisa dilihat. Tapi kalau untuk sekelas miniatur ya cukup lah, teman-teman ya. Untuk driver headnya dan corongnya ini masih belum ada, teman-teman, yang ini. Kalau yang ini juga belum ada ya. Cuman yang bagian atas ada, teman-teman. Untuk tweeternya itu menggunakan tweeter kayak tipe-tipe tweeter wallet itu, teman-teman ya. Seperti ini. Oke. Kalau sekelas untuk kelas rumahan ini sudah lebih dari cukup, teman-teman. Sudah bisa dibilang kalau untuk teman karaoke ini sudah cukup, teman-teman ya. Oke. Untuk di bagian belakang, di bagian atasnya sudah speakon, ada 2, teman-teman. Dan yang di bagian bawah masih belum speakon. Untuk subwoofernya sendiri sudah menggunakan speakon juga, teman-teman. Untuk komponen yang digunakan untuk yang bagian line array-nya ini kurang paham, teman-teman. Coba kita sebentar lagi tanyakan ya, untuk komponen apa speaker yang digunakan ya, untuk yang 3 box ini. Kalau yang ini barusan saya tanya, ini isinya untuk speakernya ini menggunakan speaker ACR Pro, teman-teman. Oke, lanjut ke bagian aksesorisnya, teman-teman. Dan kita lihat juga di bagian power ya, teman-teman. Untuk powernya sendiri ini menggunakan 2, teman-teman. Ya. Untuk yang bagian ini menggunakan power untuk trafonya, ini menggunakan 5 ampere tanggung.
barusan saya lihat untuk drivernya itu driver 400 Safari teman-teman, tuner swiss yang ini. Kalau nggak salah untuk finalnya menggunakan dual set Toshiba teman-teman. Oke, kita coba break dulu teman-teman ya, karena masih adzan. Kita tunggu selesai adzan. Oke lur, kita lanjut ya. Kita lanjut ya teman-teman. Untuk adzannya sudah selesai ya. Kemudian untuk atasannya teman-teman, untuk Linarai itu menggunakan ini teman-teman. Untuk powernya menggunakan ini. Gak tahu ini kemungkinan sudah di apa? Untuk dalemannya mungkin sudah modif teman-temannya, bukan aslinya, bukan orinya, mungkin ini sudah modif. Ini untuk bagian atasannya teman-teman, untuk Linarainya. Kemudian yang power yang ini nggak digunakan teman-teman, ya nggak digunakan. Jadi cuman menggunakan dua power, yang ini dan yang bagian bawah ini teman-teman, yang 5 ampere tanggung. Ini CT-nya 32 teman-teman. Kemudian untuk mixernya ini menggunakan mixer mini teman-teman, asli Evolution 4 ya. Ini mereknya ada di sebelah sini teman-teman, asli Evolution 4. Jadi dua mono, yang satunya itu stereo teman-teman ya, 4 channel. Jadi dua mono, dua stereo seperti ini teman-teman. Kemudian di bawahnya lagi ada sebuah aksesoris. Sepertinya ini rakitan teman-teman ya. Ini lokal, aksesorisnya lokal. Seperti ini teman-teman. Coba sebentar lagi kita tanyakan teman-teman ya. Ini untuk aksesorisnya. Oke, sebentar dulu, sebentar lagi coba kita tanyakan. Saya masih mau panggil orangnya teman-teman. Oke teman-teman, untuk operatornya sudah hadir di depan kita kali ini teman-temannya. Oke mas, untuk namanya dengan mas siapa? Mas Bagus. Mas Bagus. Ini acara apa ini mas? Selamatan. Selamatan, 1000 hari katanya ya mas. Iya. Ya. Terus untuk powernya sendiri ini garapannya siapa mas? Kalau ini Fajar. Fajar. Bapak. Oh, ini garapan bapak sampean semua berarti ini ya. Jadi bapaknya mas ini teman-teman yang garap power ya, dari miniaturnya ini teman-teman ya. Terus untuk ini mas, siapa yang garap mas? Bapak bisa nih, oh, master. Oh, ini bapak juga pendorong subwoofer ini ya? Ya, jarak jauhnya. Oh gitu, terus yang bawah? Crossover nih. Oh, crossover gitu. Jadi ini total teman-temannya, total miniaturnya ini garapan mas siapa? Fajar. Mas Fajar. Oke. Terus untuk listrikan ini pakai yang berapa, Mas? Besar. Hah? Besar. Berapa, Mas? 1900? Hah? 900? Ya. 900 ya, Mas. Tuh, jadi seperti itu, teman-teman. Oh iya, untuk miniaturnya ini apa namanya, Mas? Putri Arlena Audio. Putri Arlena Audio, nama yang cantik, teman-teman ya. Kemungkinan anaknya cewek ini. Jadi seperti itu teman-temannya, keterangan dari mas siapa tadi mas? Bagus. Mas Bagus teman-teman, selaku operator teman-teman ya, operator dari sound systemnya ini teman-teman. Oke, untuk kelanjutannya kita coba dengarkan langsung suara dari sound system, sound miniatur siapa mas? Putri Arlena Audio teman-teman. Oke. Oke, selamat mendengarkan. Rafaela Audio dengan making of Pasuruan, support by Mahmud Official and I'm not afraid.
kelihatan dari jauh teman-teman. Oke, jadi seperti itu suaranya teman-temannya dari sound miniatur ini teman-teman. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman ya, jika ada tutur kata atau perbuatan yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.